Assalamualaikum. Paket. Yoi yoi. Hari ini cuaca cukup meriah nih, panasnya nih. By the way, jumpa lagi bersama gua Kiki di sini dalam Kurir Narkoba. Yihi. Ini paket yang kita antar hari ini, nih. Sirup obat batuk kayaknya sih. Mungkin dia lagi radang kali ya. Lu jangan saya deh. Ya gua gampar mulut lu lo. Nah, ini kita perjalanan bentar lagi nyampe ke lokasi drop off barang tersebut. Kurang lebih sekitar ya mungkin 2 menitan lagi lah. Kita akan sampai ke lokasinya, terus kita kirim dan kita lanjutkan lagi dengan misi-misi kita yang selanjutnya. Good job. Oh, itu dia. Kelewatan. Ini gue mau belok nih. Set. Tinggi lagi. Tuh apoteknya. Oke. Kita masuk. Nih, kita udah sampai ke apoteknya. Assalamualaikum. Mau ngirim paket buat Mbak Yanti ya? Ya. Sip, dengan Mbak siapa? Akrim. Ya, kasih Kak. Dorong. Bacaan dorong, kenapa lo tarik ke? Hancu! Nah, ini kita lanjut ke lokasi berikutnya nih guys nih. Kita akan menuju ke lokasi penjemputan selanjutnya. Setelah tadi kita antar obat ke apotek. Nih kayaknya kita masuk ke dalam klaster-klaster nih. Mantap nih, adem-adem dikit lah kalau di dalam-dalam klaster nih. Lo tadi di luar tuh, waduh. Ini juga masih di luar sih, sama. Ini kita masuk di kawasan perumahan di daerah Pekayon. Pekayon itu ada di daerah Bekasi. Tawa mulu gua anjir. Rizky anjing. Rizky anjing. Oke, ini kayaknya dekat-dekat sini nih. B1. Sampai mana? 33. 31, bener kan? 33 anjir. Bukan. 31, 32. Harusnya sih, waduh, bener. Ini dia nih. Assalamualaikum. Sarlita. Iya. Apaan nih bang, paket apa nih? Botol bang. Oh, tumbler. Oh. Oke, siap, ini aja ya? Thank you ya. Oke. Ini barang yang kita bawa. Itu adalah tumbler. Ah, tumbler nih belum makan. Tumben. Ini kita keluar gerbang nih, depan. Estimasi jarak tempuh kurang lebih sekitar 5 minutes. Wus, 5 menit dari lokasi yang tadi kita ambil ini nih. Tumbler. Wah, ngajak dada. Nah, depan kita belok ke kanan. Oh, kalau namanya Komplek Depnaker. Tuh, ada yang tahu nggak kepanjangan Depnaker apa? Depnaker adalah Departemen Tenaga Kerja. Iya. Kita belok kanan. Mimosa Raya. Tanya. Siang, Pak. Pak, mau nanya, Pak.
Kalau ke Mimosa 5 Blok F nomor 11 mana ya, Pak? Sebelah nanti gang keempat ke kiri. Gang keempat kiri. 234 kiri, paling ujung sebelah kiri ya. Oke, siap. Kasih, Pak. Gang keempat kiri, paling ujung sebelah kiri. Wow, cakep tuh penjelasannya tuh. F1 nomor 11. Kita cari ya. Ini rumah nomornya pada kagak ada yang kelihatan apa ya? Oh, ini dia. Rumah Sarlita ya? Rumah Sarlita bukan? Mau antar paket, Bang? Dari Zizi. Iya. Aduh, izin foto bentar ya. Nah. Dengan siapa, Bang? Boy. Mas Boy. Ya. Oke, siap. Makasih ya. Ih, udah sampai. Kita antar ke rumahnya Sarlita tuh, kan benar Blok F nomor 11. Idi. Ini ngapa gue jadi ada di barisan kampanye begini ya? Ayan nih, gocap, 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 nasi bungkus, gocap, gocap, samsu sebungkus, gocap, gocap, mayan. Nah guys, kita ke lokasi penjemputan selanjutnya. Itu ada di daerah Exmal, anjay, Kalimalang. Anjay, Exmal, Exmal. Mana ini anak Exmal? Nah, kita mau ambil dokumen. Wih, motor rare tuh. Rare. Ini kita berada di daerah kawasan Lagun tuh, Grand Kamal Lagun. Nih di sini tempatnya adik-adik kita sering melakukan kerja kelompok tuh, di situ tuh. Tuh, terminalnya teman-teman yang pengen belajar kelompok di situ tempatnya tuh. Tahu udah belajar apaan. Kita ke dealer motor nih. Posisinya ada di sebelah kiri. Pelan-pelan, slow down, slow down, slow down. Ini, oh itu dia tuh. Oke guys, kita masuk. Yailah, lama amat tong, kong. Timbang jalan doang. Mau parkir mana ya? Sini deh. Mana nih? Sini kali. Siang, Kak. Mau ambil STNK? Oh, STNK langsung aja, Kak. Oh, di mana tuh? Di lantai 2, Pak, ya. Oh, naik ke atas? Oh, naik ke atas. Oke, oke, makasih. Udah diambil dokumennya. Sih, Pak. Wih, ada simulator nih. Keren-keren. Motor LCGC banyak juga sini ya. Oke cuy, kita lanjut ke alamat berikutnya si pemilik surat-surat kendaraan tersebut. Aku mau berbagi cerita sedikit nih. Tadi kan di bengkel apa Ahas ya. Itu banyak banget ya sekarang ya motor-motor model-model baru ya. Terus udah gitu mereka juga mempermudah calon customer untuk bisa memiliki kendaraan roda 2 gitu. Jadi ya wajar kalau di jalanan roda 2 tuh udah kayak kacang goreng. Ya sekarang mau ngambil motor aja DP 500 ribu besok motor udah ada di rumah kok. Kita sudah mau masuk komplek Mutiara Gading. Oh, kan bener kan?
Mutiara Gading Timur. Wih, sedap. Wah, ini dia nih. Dealer motor. Aduh, Rinjani motor. Sampai juga loh. Assalamualaikum. Rinjani motor ya? Mau antar ini, Bu? STNK. Ibu Ipa. Ya, makasih, Bu. Nyampe juga ke Bu Ipa. Ibu Ipa. Sedap. Wah, ya, makasih banyak, Bu. Yeay! Alhamdulillah. Panas-panas minum begokin. Ngene sih. Seger, udah minum tadi tuh dari Mama Ipa. Ini kita lanjut lagi ke titik penjemputan barang berikutnya. Kita ambil apa nih? Konveksi atau distro ya? Infonya sih katanya kaos. Kaos kan banyak, ada kaos kaki, kaos bola, kaos tidur, kaos apa nih? Yang jelas. Oh, itu dia tuh, kaos polos Bekasi ID. Ah, ini dia nih. Set. Parkir dulu. Sampai kita. Assalamualaikum, ambil paket mas? Lintang. Lintang. Nama abangnya siapa? Saya Rizky. Rizky anjing. Rizky anjing. Oh ini aja ya? Oke, siap. Makasih. Yuk. Nah, ini barangnya udah kita ambil nih. Kita foto dulu. Tuh, kan namanya buat Lintang. Kita masih menelusuri perjalanan ini. Kisah sangat menyedihkan. Coba kau duduk di sampingku kawan. Goblok. Itu kayak lirik lagu. Wih, kalinya gede. Wih, banyak yang mancing. Wih. Wow, curug. Buset. Nih kita di depan nanti belok ke kiri. Ini kita berada di dalam wilayah Cibitung nih guys. Cibitung tuh masuknya Kabupaten Bekasi. Tuh. Ini kayaknya kalau lurus-lurus terus bisa tembus ke Jakarta nih. Ya ke Jakarta mah lewat mana aja bisa. Asal mau siap-siap jauh aja. Banyak tanah kosong ya di sini. Ini kayaknya mau dibangun perumahan kali. Wow. Tapi ada toilet di sana dua. Toilet yang aneh. Ih, gila panas banget nih daerah sini nih. Kalau mau adem pasangin AC nih satu komplek nih, adem pasti. Ini dia. Cir ternyata di sini dong. Akhirnya sampai juga. Hah? Lintang. Assalamualaikum. Iya. Ada mama atau ada siapa di rumah? Ada mama. Mana? Ada abang paket. Lintang? Iya. Ah iya, maaf. Makasih kak, ya. Dadah. Udah. Mama, ada tukang paket. Kalau tukang bohong, bilangnya gini. Mama, ada tukang bohong. Ya, gue dong. What? Okay, guys. Iya, angkat terus, Neng. Angkat terus.
Kita lanjut lagi ke titik penjemputan berikutnya. Ini gue nggak tahu nih barangnya apaan, mystery box sepertinya. Karena tadi gue sempat tanya via chat, tapi nggak dibales-bales sama yang bersangkutan. Oh. Uhu. Sampai juga dah. Assalamualaikum. Wih. Barangnya apa? Oh, ini. Oke, ini apa ya? Bunga. Oh, bunga. Oh, ada tali nggak? Oh, bisa iketin nggak bang? Saya nggak paham. Bunga apa aja bang di sini bang? Oh, ini segini berapa nih? Segini? Itu satu. Eh iya, maksudnya harganya. Ini berarti kalau udah kayak gini masuknya udah gede nih, pohon gede. Udah berbunga. Udah berbunga. Oke. Belok kanan, di mana belok kanan? Oh ini. Tetap di jalan Cipinang Timur B. Belok kiri untuk tetap di jalan Cipinang Timur B, lalu Anda akan sampai di tujuan. 14. Mana ya? Ini Pak, nomor 14 mana ya Pak? Bentar. Nuning. Oh, yang biru. Oh ya, udah, makasih ya. Ini dia. Maju lagi deh sedikit. Apa ini? Foto dulu ya. Hah? Iya. Dengan Mbak siapa? Hah? Mbak Ida. Ya, makasih ya. Oke guys, udah semua barang udah dikirim-kirim, alhamdulillah nggak ada kendala, nggak ada yang eksiden, amit-amit lah, jangan sampai lah. Pokoknya hari ini semuanya perfect, pengiriman dari mulai baju, tumbler, STNK tadi itu sama ini nih, bunga anggrek yang harganya mahal udah kita kirim. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu vlog kita ngirim-ngirim barang kali ini sebagai kurir narkoba atau kurir antar-antar barang apa aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita nggak tahu besok apa yang kita kirim, semua itu hanya misteri. Oke guys, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi.